Kesebelasan Sukamaju FC mendapat lawatan berharga dari tim Liga 1 Indonesia, Rans Nusantara. Selasa, 27 Desember 2022, kedua kesebelasan melakukan pertandingan persahabatan di lapangan Desa Sukamaju, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Pertandingan yang menampilkan laga menghibur dan bersahabat bagi kedua kesebelasan ini dilakukan selepas Rans Nusantara melakukan coaching klinik SSB Bina Muda. Pada kesempatan ini, Rahmat Darmawan yang berprofesi sebagai pelatih Rans Nusantara ikut bermain dalam pertandingan ini. Begitu juga, para staf pelatih yang di dalamnya ada Muhammad Nasuha, mantan pemain nasional Indonesia, ikut bertanding dalam laga ini. Kedua kesebelasan begitu menikmati pertandingan, meskipun sebagian lapangan basah dan berlumpur akibat diguyur hujan, namun pertandingan berlangsung sangat seru, sampai waktu pertandingan berakhir. Pertarung yang sengit dan trik-trik unggul dikeluarkan antara kedua belah tim, dan pertandingan pun berakhir dengan skor akhir dalam pertandingan ini 4-2, dan kemenangan bagi Rans Nusantara. Dari Desa Sukamaju, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Tim Liputan Jubir TV, melaporkan.